Pada zaman ini memang emansipasi wanita sudah terjadi. Tetapi pada faktanya masih banyak sekali wanita yang minder, bahkan kurang percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk itu saya mohon arahan dari Bapak bagaimana caranya agar wanita-wanita ini berani untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Di negara kita ini, ya, kita patut bersyukur bahwa kebebasan itu diberikan kepada rakyat. Baik itu perempuan maupun laki-laki, tidak ada, tidak pernah ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Tergantung kita sendiri, bagaimana meraih sebuah cita-cita, meraih sebuah mimpi, enggak ada perbedaan. Apa sih yang ada? Yang beda apanya? Bekerja di semua sektor sekarang ini, perempuan dan laki-laki sama semuanya. Dokter, laki perempuan, banyak. Insinyur, laki banyak, perempuan juga banyak. Sektor apa lagi? Di menteri, menteri sekarang kita memiliki 9, berkurang 1 jadi gubernur, 8 menteri, yang sebelumnya hanya 3 atau 4, sekarang sudah 8 menteri. Apalagi, negara lain belum pernah memiliki presiden wanita, kita pernah memiliki presiden wanita. Artinya tergantung saudara-saudara sendiri. Tidak ada batasan-batasan di semua pekerjaan, enggak ada. Peluang-peluang ada, ya silahkan berkompetisi, silahkan bersaing di antara kita. Kamu mau jadi apa sih? Siap jadi menteri? Menteri apa? Masih belum tahu. Menpora mungkin ini. Ini jadi apa? Menteri apa? Menteri kan banyak. Kita mau menteri keuangan. Atau menteri KKP. Nanti Susi. Jadi menteri pendidikan. Menteri pendidikan. Ya, sudah. Siap. Pas tadi saya lihat dia ngomong, itu Pak Jokowi ya ini apa sederhana, tapi oh iya ternyata seorang pemimpin gak mesti harus yang wow, gak mesti selalu harus yang apa, yang selalu elit atau gimana. Katanya ternyata seorang pemimpin itu harus bisa memberi contoh buat generasi selanjutnya. Ya Pak Jokowi juga bisa, gak semua orang juga bisa mendengarkan ceramah dari Pak Jokowi tersebut kan. Jadi ya Pak Jokowi juga bisa apa kayak memberikan motivasi itu penting bagi siswa-siswa. Buat Pak Jokowi, terima kasih banyak atas kesempatannya bisa dikasih buat siswa SMA Taruna Nusantara. Terus apa ya? Terus teruslah buat Pak Jokowi, keren banget.